Teman-teman, malam ini kita mau merilis ada ular piton retikulatus. Di mana ini, hasil apa sih, Bi? Ini waktu itu penyerahan dari PPSU ya. Penyerahan dari PPSU? Ya, pasukan oren katanya ini masuk ke gorong-gorong perumahan warga. Iya. Jadi dia bingung, tadi yang mau dipelihara, dia mencontoh Mbak Goeng katanya. Oh, iya. Dipikir bisa dijinakin, akhirnya nelfon saya konsul, kalau sebesar ini nggak bisa. Akhirnya, oh, gitu. Boleh dilepas. Iya. Nah, ini daerah yang untuk pelepasan ini kira-kira gimana? Insya Allah aman. Jadi gue berani bertanggung jawab, Mas. Oh iya. Nanti ketika ada laporan warga, ya gue bantu teman-teman. Iya. Karena Kumis memang yang tahu wilayah sini kan. Benar. Jadi kita memang nyari tempatnya jauh. Saya dari Jakarta ke sini tadi berapa jam untuk nyari tempat pelepasan yang benar-benar muter-muter. Iya, benar-benar aman untuk pelepasan. Ini ada berapa? Ada dua ekor. Jadi malam ini kita akan melepaskan piton retikulatus. Panjangnya berapa kira-kira, Bi? Kemarin 2,7. 2,7 sama 3 meteran. Oh, 2,7 sama 3 meteran ya. Oke, kita lanjut. Oke, siap. Oke, siap. Okay. Biar enggak kena rumah warga juga kali, Mas. Ya, jadi ya, masuk sama Kumis nih. Sudah hari 3 malam ini, Mas. Dia udah ngomong sih kan. Luar biasa. Rabak terus. Wah. Oke, 1 2 3. Satu lagi. 1 2 3. Aduh, Mas, kayaknya kita istirahat dulu, Mas. Ini Mas. Emang harus istirahat dulu, Mas, kayaknya, Mas. Istirahatlah. Tuh kan udah pleset gua. Aduh, tandanya suruh istirahat. Aduh. Aduh, ini masih jauh banget ini. Dikit lagi. Lu lemah banget sih, Dino. Enggaklah. Kelihatan ya, konten kreator kota sama hutan. Jadi kita capek, Mas Tio enggak? Santuy. Aduh, luar biasa.
Ninja Hattori kita. Lumayan juga tadi dari jalan raya. Ada 3 km mas ini kita. Kemarin lah olahraga. Kan emang gak olahraga kan. Iya bener. Ngari keringet. Malam-malam ngari keringet. Kapan lagi olahraga malam. Iya bener. Kalau siang panas dong. Iya lagi panasnya lagi gak enak emang mataharinya. Dia enakan olahraga malam teman-teman. Ini gak ada yang bawa minum. Wah, itu ada air tuh. Bisa diminum itu. Iya bisa diminum. Bisa itu. Seriusan mas. Bener bisa. Cobain. Bener mas. Iya bener. Ngalir gak? Ngalir gak? Ngalir. Ngalir. Tapi dia bening gak? Bening sih. Coba bau gak? Coba endus mis. Ambil pakai tangan gitu. Bau atau enggak? Enggak sih. Oh bisa, bisa. 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 Oh gitu mas? Bisa. Okay. Ini ilmu survival dari ya. Mas Tio. Bisa gak? Bisa. Bisa. Padahal bohong. Padahal. Tit, tit. Lu warga? Kan jauh. Tadi memang benar bisa diminum sih. Indikatornya yang pertama dia nggak berwarna. Kalau belerang kan dia berwarna nggak kuning, nggak gitu kan. Kemudian nggak bau. Itu juga mengandung belerang juga. Kemudian ada beberapa indikator tanaman yang di situ bisa hidup. Atau aman enggak atau enggak ada serangga air itu udah cukup hampir gue gitu. Disesat kenal mas tadi gue udah capung sih udah capung dari itu juga jadi indikator capung karena aku pernah penelitian di Taman Nasional Aceh Tajawir Lulubata bahwa capung itu merupakan indikator air bersih di situ karena kalau kata lu ya iya capung iya capung capung katak ya capung katak itu merupakan indikator jadi kalau daerah situ masih ada capung ada katak bersih berarti gitu. Kalau ikan gimana mas ikan juga bisa jadi indikator beda ya kecuali ikan lele kan atasnya jamban air comberan atau ikan hiu berarti itu airnya gak bisa diminum air asin oh nah, iya ikan hiu gila di tengah hutan ada hiu gimana jalannya aduh gimana nih udah jam berapa mis tuh jam 12 malam tuh 12. Lanjut lagi apa kita yuk lanjut yuk. Biar gak buang-buang waktu cepat selesai. Ular kasihan juga ini. Oke, yuk. Ah, di sini mas. Bagus soalnya. Ada perutnya sakit. Kenapa? Tahu? Suges ini mas, suges. Lapar kali, lapar. Mas, mas, jangan sih. Ikut angin gak nih? Atasnya aja ya? Iya. Nah, ini udah nih. Ngadepnya ke sini. Buka sarung kok itu. Uish. Ada apa? Ngadepnya ke sini aja. Oh iya. Ini kalau ular masih nyaman di dalam karung mah enak. Dia enggak langsung refleks berarti, Mas. Nah, ini dua satunya, Mas. Okay. Aman, Mas. Aman. Aman. Oh, ini lagi setting ya, Mas. Iya. Tapi secara fisik sih masih bagus tuh. Iya kan? Iya. Tapi pas kemarin ada luka, Mas, di bagian badan tuh satu, badan. Satu karena emang ekor. Kan liar masuk rumah orang. Oh ini mas ya. Ada ini nih kutu tuh mas. Oh ya kutu. Kutu. Nah, iya. Banjir kemarin itu loh mas PPSU. Oh iya. Jadi banyak ya? Iya banyak memang segede-gede gini rata-rata ukurannya. Oh iya. Gede banget. Ini gede udah mas. Gua kemarin pas ditangkap pertama dia yes, sepasang loh mas. Oh sepasang. Iya. Lo pas di tengah-tengah lo. Sepasang. Oh, teman-teman akhirnya ularnya bebas lepas. Bang Taufik, mana Bang Taufik? Ularnya sudah di Oke. Okay. Bang Taufik, ularnya sudah dilepas. Sudah dilepas ya. Dan ini sepasang mudah-mudahan berkembang biak okay. Teman-teman. Oke. Okay. Nah, itu arahnya ke sana semua tuh. Ya. Aku lepasin ya. Ya, lepas, okay. Mas. Lepas. Mantap. Itu kayak sehat banget masih. Jadi buat teman-teman nanti juga bisa menghubungin kita ya, teman-teman Dream Team kalau mau buat rescue atau apa. Jadi kita lepaskan.
aman. Eh, tar dulu, berhenti dulu. Apa? Berhenti dulu. Ini gua mau minta pertanggungjawaban sama Mas Tio nih, yang katanya bisa diminum. Kalian juga harus ikutan minum, teman-teman. Hah? Ikutan minum. Enggak haus ya? Ikutan minum. Enggak boleh gitu. Katanya tim solidaritasnya mana? Gua bawa aqua galon. Enggak boleh minum pokoknya. Minum. Mana? Minum dulu. Nah. Satu persatu. Bening kan? Bening. Bong. Ya, kotor lagi. Ih, bohong lo. Kotor, coy. Ini air rasa rempah lah, Dan. Enak itu mah, enggak bau. Bau? Enggak. Coba lihat, sobat Gino. Ini aku disuruh minum. Padahal enggak haus. Kan kalau udah enggak haus enggak boleh memaksakan. Kalau udah kenyang aja harus berhenti makan. Minum. Gantian Mas Tio. Ayo, yang ngasih tahu gua nih. Coba. Bau enggak? Enggak bau, Mas. Enggak aman ini mah. Enggak. Aman sih enggak ada rasanya? Aman ini takutnya air comberan. Enggak. Tuh lihat ada sampah. Oh iya, ada sampah. Sampah apaan? Air dari atas, Mas. Oh iya. Tapi tadi kebanyakan ngopi sih jadinya kembung. Sekalasan. Curang nih, Mas Tio. Lanjut. Ya. Gua enggak berani marah-marah juga. Ntar kualat. Ini Mas Tio dulu. Oh iya, ada jejaknya. Oh, bener Mas ya? Bener. Jejak kereta. Oh iya. Ini jauh. 2. Nah, oke. Yap. Oh. Teman-teman di jalan pulang kita ketemu katak. Nih Hilarana Kakonota nih. Hongkang kolam. Tuh ya. Tuh, nabrak kan kamera? Yuk. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kegiatan kita malam ini. Kita rilis 2 ular hutan Ratu Kratus. Dan tadi cukup melelahkan. Dan mungkin kita akan lanjut lagi kegiatan-kegiatan kita. Apabila ada ular yang masuk rumah, kita bisa kontak ke channel, ke apa, DM atau Instagram kita, atau lewat YouTube bisa juga ya, lewat komen. Nah, jangan lupa juga subscribe channelnya Satwa Sakti, Arbi Reptil Channel, Dino Chan Channel. Oke, sampai jumpa lagi. Nah, oke teman-teman, itulah perjalanan Arbi Reptil kali ini. Thank you banget udah nonton tadi berkolab bareng Mas Tio Survival. Ya senior juga, teman lama juga. Terus kalau di Nocan sama Kumis sudah tetangga lah itu jatuhnya ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita semua. Salam edukasi. Bye-bye.